Assalamualaikum hai semuanya, welcome to my channel. Sorry lagi guys sebab aku lambat upload video. Ada saja aktiviti kita hujung tahun kan, mau tahun baru. Jadi tidak lama lagi kita menyambut tahun baru 2022. Jadi apa azam kamu kali ini guys? Kalau aku, azam aku, aku harap lepas ni aku akan lebih rajin lagi untuk buat video. Kita akan terus berkarya. Aza fighting. Mau cerita panjang-panjang nanti kamu boring. Jom kita start. Ada baju di sini yang kamu sudah pernah nampak di IG aku atau TikTok. Jadi di sini aku bagi tahu kamu details lah. Yang ini blouse tapi dia jenis yang nipis lah. Kalau kamu mau pakai ini kena pakai inner, boleh juga buat outerwear sebab ini baju untuk outerwear. Tapi kalau mau buat blouse boleh juga kena pakai inner lah. Chiffon. Okay, button dia. Sleeve dia macam ni. Ada button. Ha gitu. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Next, da-da-da. Ini blouse juga size S. Size S dia ni besar juga untuk aku. Jadi kalau kamu yang sama size dengan aku, ini memang besar lah. Dia bukan besar, panjang. Ha, macam ni, kamu boleh nampak panjang. Aku suka ni blouse. Dia ada bentuk pinggang. Jadi kalau kamu pakai vest, nampak cantik saja. Jadi tidak nampak macam rata begitu. Sebab dia ada shape kan, dia ada shape pinggang. Jadi cantik saja kalau guna vest. Dia ada button. Material chiffon, jenis yang nipis. Aku suka ni blouse, memang cantik. Cuma panjang untuk aku. Next. Da-da-da. Blouse juga, aku ambil size M. Ini material dia cotton, tapi cotton dia nipis lah. Jenis yang keras-keras macam tu. Tapi okey lah, selesa juga pakai. Dia punya corak embroidery. Button dia nampak vintage. Nampak ni? Kalau kamu suka vintage-vintage, nampak retro gitu. Ini baju memang cantik. Tangan dia macam ni, bergetah. Cantik. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Next. 이 aku ambil untuk pakai dengan blouse tu. Okay, material dia jenis chiffon, memang cantik jugalah. Bukan chiffon, dia macam satin. Macam satin punya material tu. Ini kita boleh buat outerwear lah. Ha, macam tu. Dia punya tali boleh adjust lah. Depan dia tu ada longgar-longgar sikit. Lepas tu di belakang macam ni. Okay. Guys, cantik sekali. Wah, ini kalau buat OOTD cantik. Punya kain jenis yang licin-licin lah. Mungkin sejenis chiffon. Ini warna hitam aku pilih. Okay. Tali dia ni bukan jenis yang adjust lah. Bukan adjustable punya tali. Yang ini tube, getah.
Lepas tu di depan orang letak inilah scarf. Aku tak tahu apa nama dia ni, tapi ini ramai yang pakai kan. So aku belilah sebab murah kan. Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you. Next. Tada, ini dress aku betul-betul suka. Aku dah sangka dia punya material sebagus ini. Ini jenis chiffon tapi tebal. Okay, dan panjanglah untuk ketinggian macam aku. Tapi di tepi dia berbelah. Aku suggest kamu pakai seluar. Sebab dia punya belahan ni kiri kanan. Tali dia bukan jenis adjustable. Lepas tu leher dia jenis V-cut. Material dia memang best. Sebab dia punya material ni chiffon yang berat. Bagi aku memang cantik ni baju. Aku puas hati. Next. Ta-da-da. Aku saja jumpin dress ni sebab dress ni dia punya corak butterfly kan, jadi aku suka. Ini kain dia jenis velvet baldu. Aku nak sangka juga dia punya kain ni jenis yang bagus juga. Material dia di dalam ni bukan jenis yang gatal. Lepas tu tali dia ni kena ikat lah. Kain dia di bawah macam ni, ada belahan sikit. Okay. Baju ni memang cantik. Nanti aku try lah kasih padan. Tapi masalahnya aku tiada jeans hitam yang sesuai untuk pakai dengan ni. Aku rasa kalau pakai dengan skinny jeans ataupun bootcut memang nampak cantik. Tapi aku tiada. Nanti aku kasih tunjuk kamu bahagian atas. Stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Next. Tada, paling last. Yang ini aku dah boleh try. Sebab apa? Tidak muat sama aku guys. Aku terkejut. Badan aku naik. Tapi sekarang aku on diet. Akan datang aku pakai ini baju. Dress ni memang cantik. Biarpun dia murah. Material dia satin. Satin dia betul-betul lembut. Okay, di belakang dia macam ni. Depan dia macam ni. Depan dia. Lepas tu belakang dia jenis yang ikat. Memang agak seksi lah. Kalau tengok macam begini memang seksi. Kalau pakai begini je. Aku kira mau kasih mix and match. Supaya hijabis boleh pakai. Tapi masalahnya tidak muat sama aku. Ini size S. Okay, dulu size S memang masuk sama aku. Sekarang naik badan aku guys. Okay. Di tepi ni bergetah. Jadi dia macam ni lah. Begitu. Dia ada zip. Nampak? Dia ada zip. Jadi ini size S aku ambil. Memang tidak muat sama aku. Mungkin next video aku, kalau kamu nampak aku buat haul video, kalau mood aku bagus, time tu aku sudah kurus, nanti aku pakai dengan ni baju. Okay, itu saja yang aku mau share dengan kamu. Thank you yang tengok video ni sampai habis. Kamu memang the best, memang awesome. Bye, assalamualaikum. Wah.